acara ini sebenarnya kita coba selebrasi pertama. Selebrasi dengan melibatkan seluruh stakeholder kami, baik dari customer maupun juga dari industri maupun juga dari mahasiswa, kampus partner dan banyak rekanan lainnya. Nah, dalam rangka selebrasi ini sekalian juga seperti yang sudah kita komitmen, yaitu kami berusaha untuk mengedukasi market, memberikan pengetahuan bahwa sekarang sudah tersedia banyak sekali solusi-solusi yang dimungkinkan dengan adanya perkembangan teknologi itu sendiri. Seperti itu. Lalu Fantastic 30 yang kita usung di sini, Wonderful World of Printing, ya kurang lebih menggambarkan hal yang sama, bahwa dengan adanya teknologi itu bisa memungkinkan hasil yang wonderful, kurang lebih seperti itu. Yang ditampilkan dari Bintang Sempurna sendiri yaitu contoh-contoh produk yang kita berikan sebagai goodie bag kepada seluruh audiens yang hadir sudah register sebelum acara. Itu kami buatkan goodie bag dengan personalized items, termasuk box terluar corrugated-nya kita beri nama, lalu beri nomor registrasi dan juga pengenalan untuk male female-nya dan seterusnya. Hal ini yang kita coba harapkan bahwa dan kita coba berikan awareness ini kepada industri, di mana kemungkinan inilah yang salah satu bentuk yang memungkinkan untuk menjawab kebutuhan customer milenial saat ini dan ke depannya. Universitas sebenarnya tidak terbatas hanya 4 yang tertera di dalam list mitra kami, tapi lebih dari itu. Hanya saja memang dalam proses kami persiapan acara yang terbatas waktu ini, yang kita sudah mendapatkan konfirmasi baru beberapa. Tapi memang komitmen kami sendiri untuk dari sisi partner pendidikan memang kita harapkan bisa terus bertambah. Sebelum acara dimulai, Bapak Laurentius Chandra selaku CEO Bintang Sempurna yang didampingi Bapak Doni Bepe sebagai manajer dan ketua pelaksana acara tersebut juga mengadakan press conference untuk rekan media yang telah diundang untuk meliput acara ulang tahun ke-30 Bintang Sempurna. Dan salah satunya adalah media dari tim Lifestyle Blog. Tentunya sekarang teknologi cetak itu sudah shifting, ya, yang kita bisa bilang offset itu sebagai teknologi konvensional. Nah, sekarang kita memasuki namanya era digital. Di mana era digital ini kita bisa nge-print misalnya satu buku, ya satu aja. Yang tadi misalnya di dunia cetak atau konvensional, satu buku itu harus mungkin minimal 500 buku gitu untuk bisa diproduksi. Tetapi dengan adanya teknologi digital, satu buku cukup satu bisa kita produksi. Tentu saja iya, makin ke sini ya, tentu saja kita makin peduli dengan namanya lingkungan. Begitu pula dengan produsen-produsen mesin cetak. Dan mereka sekarang banyak sekali produsen-produsen mesin cetak yang sudah memproduksi mesin-mesin ramah lingkungan. Untuk selanjutnya kita akan menitik beratkan fokus di informasi teknologi. Ya, jadi kita akan mencoba bagaimana membuat workflow secara otomatisasi. Itu yang kita lagi fokuskan. Saya sangat berharap Bintang Sempurna dapat membawa perubahan ke industri kreatif di Indonesia, ya, dengan ada acaranya open house atau seminar-seminar yang kita lakukan, dengan adanya kunjungan-kunjungan mahasiswa ke tempat kami ataupun kami ke tempat kampus-kampus. Saya harapkan kita bersama-sama membangun industri kreatif di Indonesia. Setelah press conference, seluruh invitation dan rekan media diajak masuk ke dalam Nusa Indah Theater untuk menyaksikan pertunjukan yang telah disusun oleh panitia Fantastic 30. Namun, ada sesuatu hal yang menarik. Sebelum memasuki teater, pengunjung akan disuguhkan oleh display produk dari Bintang Sempurna itu sendiri, berupa contoh kartu undangan, topeng, dan lainnya dalam bentuk glow in the dark. Hal tersebut terjadi karena kolaborasi teknologi dan digital printing yang canggih. Di pembukaan acara, menampilkan Galih Montana, The Illusionist Digital, untuk membawakan Time Capsule, yang disusul oleh speech dari sang CEO. Setelah itu, acara pun dilanjutkan dengan peniupan lilin bersama CEO, mitra bisnis, dan kru Fantastic 30. Tidak hanya itu saja,
Pada acara Fantastic 30 Bintang Sempurna ini, terdapat serangkaian acara seperti seminar dengan berbagai macam topik. Misalnya saja dari Kevin Jose dan Nelly Chia yang membawakan inovasi teknologi di masa depan. Selain itu ada talk show portal print demo, storytelling dari Find My Name Book, dan sebagainya. Sebagian dari kru Fantastic 30 dan beberapa tamu undangan, salah satunya adalah mitra Bintang Sempurna, yaitu mahasiswa-mahasiswa Trisakti School of Multimedia. Tidak lupa untuk mengucapkan ulang tahun kepada Bintang Sempurna, sebagaimana telah menjadi perusahaan percetakan yang membuka lapangan kerja dan mendukung digital printing di Indonesia. Selamat tahun pada PT Bintang Sempurna 30. Semoga makin sukses, terlebih untuk direksinya dan seluruh karyawan-karyawannya serta semua keluarga besar Bintang Sempurna semakin jaya. Bintang Sempurna sukses. Kami dari SMK Trisakti mengucapkan selamat ulang tahun Sempurna yang ke-30. Selamat ulang tahun buat PT Bintang Sempurna yang luar biasa banget. Dan untuk harapan kedepannya, semoga PT Bintang Sempurna bisa menjaga kualitasnya secara baik maupun dari dalam maupun dari luar. Harapannya juga Bintang Sempurna ini tidak hanya ada di Jakarta tapi bisa menyebar ke seluruh pelosok pulau di Indonesia. Karena di beberapa pulau di daerah sangat minim sekali pengetahuan tentang ilmu printing, tentang cetak, dan tentang kreativitas yang ada di Indonesia. Jaya telus untuk Bintang Sempurna, keren banget. Dalam rangkaian acara yang telah dibuat oleh kru, menyelipkan beberapa permainan digital yang menyenangkan. Pemain akan berlomba-lomba untuk menjawab sebuah pertanyaan yang diajukan oleh MC. Bagi yang tercepat menjawab dan memiliki nilai skor tertinggi, akan mendapatkan hadiah yang telah disediakan oleh kru. Di akhir acara, para pengunjung diberikan door prize dan grand prize dengan nominal hadiah yang sangat fantastis. Pengundian nomor pemenang selain diundinya dengan cara manual, juga menggunakan sebuah teknologi digital untuk menunjukkan inovasi teknologi saat ini. Selamat kepada semua pemenang, dan itulah serangkaian acara ulang tahun Bintang Sempurna yang sangat sempurna. Selamat ulang tahun Bintang Sempurna, jaya selalu, dan sampai jumpa lagi di next event ya viewers.